kita sekarang ada di apa ini? Buaya ya, kandang buaya, hah? Buaya muara. Jadi ini tuh seperti petunjuk di depan sana tempat transit satwa. Kita di sini bisa ngelihat buaya, bisa ngelihat dari deket buayanya lagi, buayanya lagi tidur, lagi galau dia. Buaya, tapi buaya buka aku. Buayanya. Jadi di sini itu ada beberapa binatang seperti buaya, burung, rongkang ya. Terus ada burung hantu juga kalau nggak salah, binatang-binatang kayak landak, monyet, orang utan. Memang tempat-tempat transit. Ah, itu buaya juga tuh. Jadi sebelum dikembalikan ke habitatnya, mereka biasanya di apa sih di sini tuh? Di karantina atau apa ya? Memang tempat transit ya. Kayak yang di ini tadi tuh kita bisa lihat di tempat pembelian tiket yang dari Jawa Timur itu dua kayak gemoy ya, lagi transit di sini. Jadi kalau kita jalan-jalan di Batu, oh, di Bukit Cengkiling, kita juga bisa melihat selain tempat wisata alamnya, kita juga bisa melihat binatang-binatang atau satwa-satwa yang ada di sini. Yang buaya. Kukuy. Tapi ini kayaknya dikasih makan ya, nggak ada ikan-ikannya. Kukuy. Panjang guys. Ada yang mau berenang di sini? Menikmati hidup di kolam. Nah, biar berasa hidup. Nyemplung di kolam buaya. Ini ada satwa yang dirindungin. Ada ular piton. Oh, ada beruk, buaya, beruang dan buaya. Ini satwa yang dirindungin ada di sini. Tadi kita udah lihat buaya. Sekarang kita mau lihat beruang. Kalau nggak salah, sempat lama nggak aktif ya tempat ini ya. Tapi sudah mulai dibuka kembali. Ini beruang madu. Ini burung khas Kalimantan. Ya, ini yang hitam. Burung apa, Pak? Rangkong. Hmm.
Yap ya. Mana? Nah, ini nih burung hantunya. Ada satu. Ini. Ini. Bukan. Ini burung ini. Burung apa? Yang biasanya dipakai buat tanah tuh loh, Wak. Bukan. Heeh, bukan nih. Bukan. Enggak ada namanya, cuy. Apa ini namanya? Cuman di situ aja tadi keterangannya ya. Ular piton segala macam enggak ada. Enggak, karena di sini kan memang transit. Udah dikembaliin. Iya, itu yang hitam tuh. Akhirnya kesampaian kan, sampai di mana? Bukit Baranahu, sampai ke puncak, sampai ke menara kita. Sudah ngobrol tadi dengan buaya. Nemu lagi di situ. Jadi ini ada hutan, apa ada pohon, ada pohon pinus tuh. Mahuni. Ini nih mahuni. Bagus. Ini apa nih? Meranti. Gede banget ini. Gak bisa dilingkarin udah tangannya. Yang transit satwa. Kalau tadi kita gak bisa ngelihat ular, piton, apa itu mungkin udah dikembaliin ke alam ya. Iya, boleh. Ini nih, saga, pohon saga. Ah, ekonomi yang tinggi, maksudnya? Malah dia tanya, apa? Durian. Durian ternyata. Ini rambutan. Tangkawang. Oh, tangkawang yang buahnya anu tuh ya. Ini menanti putih lagi. Durian. Dengan daripada menganti putih yang di sana. Kelapa. Pohon karet sudah lihat tuh, pohon karet. Sempat kumantat dulu. Berkembang biak dan nyamuk di kaki. Kayaknya kalau kesini harus bawa anti nyamuk ya. Luar biasa nyamuknya. Bisa arisan mereka jejer-jejer. Hah? Mana? Kalkun ini kuluk 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 gitu.
apa nih? Ini burung. Wah, ini burung rong. Apa? Burung apa? Rongka. Singang. Rangkong. Dia lebih populer dengan bahas apa? Dengan sebutan burung rangkong.